Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara nonton video YouTube semua bahasa jadi subtitle Indonesia. Dan di sini tanpa kita menggunakan aplikasi tambahan apapun. Dan ini cara terbaru di tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke caranya. Silakan kalian buka YouTube kalian, lalu silakan kalian ketikkan di pencarian video atau yang ingin kalian lihat yang ingin kalian tonton. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kalian menemukan video yang ingin kalian tonton, silakan kalian klik di bagian video tersebut. Oke, dan bisa kalian lihat ini masih subtitlenya masih berbahasa Jepang ya. Dan coba kita klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas. Kita klik di bagian subtitle, maka di sini tidak tersedia subtitle Indonesia. Kemudian gimana caranya jika tidak tersedia otomatis subtitle Indonesia? Di sini kita caranya sangat mudah banget. Silahkan kalian klik di bagian bagikan, kemudian klik di bagian salin link. Lalu kita keluar dari aplikasi YouTube kita. Kemudian kalian langsung saja masuk ke bagian aplikasi Google Chrome kalian. Lalu silahkan kalian klik di pencarian atau kita tempelkan tautan yang tadi sudah kita salin ya, kita tahan, kemudian klik di bagian tempel, kemudian klik masuk. Oke, setelah tampil ke menu seperti ini, kita matikan dulu di bagian videonya. Nah, caranya kita klik di bagian titik 3 yang di pojok kanan atas, kemudian kita klik di bagian situs desktop. Maka otomatis HP kita akan berubah tampilannya menjadi seperti kayak di komputer atau di laptop. Langkah selanjutnya, setelah tampil ke menu seperti ini, kita balik dulu ya. Kita balikan dulu biar lebih jelas HP-nya. Nah, oke. Jadi kalau begini lebih jelas ya tampilannya. Oke, langkah pertama silahkan kalian klik di bagian icon gerigi yang saya kasih tanda panah, kita klik. Kemudian kita klik di bagian subtitle. Oke, kemudian di sini kita klik di bagian dibuat secara otomatis. Kemudian kita klik di bagian dibuat secara otomatis lagi. Kemudian terjemahkan otomatis, kita klik. Maka silahkan kalian pilih bahasa Indonesia. Kita cari Indonesia, ini dia, kita klik, maka otomatis silahkan kalian coba klik. Kita coba klik ya, bisa kalian perhatikan ini otomatis sudah menjadi subtitlenya bahasa Indonesia.